Nah, masuk dari awal tuh di sini cuy. Kita langsung lihat tangga panjang naik. Oke, kita naik terus. Nah, kita masih naik sana terus cuy. Lumayan jauh juga ya. Itu dari bawah sana kita naik. Nah, dari sini kapal ini sudah mulai kelihatan kesan mewahnya cuy. Karena udah pakai eskalator dan pernak-pernik kapal ini lumayan bagus. Lihat dari atas kayak gini. Bagus banget ya. Agak kesusahan juga aja. Gila. Nah, di sini kita masuk di lewat sini untuk ke lobi. Lobi informasi cuy. Kalian bisa lihat pemandangan laut di sini. Kita lanjut masuk. Oke cuy, kita udah dapat kuncinya. Kita langsung masuk aja cuy. Nah, wih, ini sih mewah banget cuy. Gila, ini kapal apa hotel? Jadi di situ ada lemari. Nah, wih, di sini ada kamar mandinya cuy. Mantap banget. Ada bathtub segala. Gila. Ini kamar mandinya cuy. Nah, kita lanjut keluar. Nah, di sini ada sofa. Bisa buat duduk-duduk santai di sini. Dan ini adalah bednya. Jadi dapat double bed ya. Gila. Dapat air mineral free dan ada televisi cuy. Wih. Di sini juga ada kulkas, jadi kalian bisa nyimpen minuman dingin ataupun buah-buahan dan lain-lain, bisa simpan di situ cuy. Dan yang paling spesial adalah ini cuy. View-nya itu gila, keren banget cuy. Bayangin kapal lagi jalan, kalian bisa ngelihat view-nya seperti ini cuy. Bawah. Mantap banget. Gila. Oke. Mantap kan cuy? Lihat. Gila, keren banget. Penumpang yang lain udah pada naik. Kita udah dari 3 jam yang lalu cuy naik duluan. Jadi alhamdulillah dapat kemudahan ya cuy. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Nah, itu lihat mereka baru naik. Ngantrinya itu lama banget cuy. Mereka ngantri berjam 3 jam ya. Ngantri depan itu tadi. Jadi sebenarnya ini waktunya molor banget ya. Di tiket itu jam 9 malam. Ini udah mau jam 5, jam 6 belum berangkat cuy. Ya mungkin karena pertimbangan cuaca kali ya. Tuh udah pada naik. Mungkin setelah ini mereka naik ini kita udah berangkat. Akhirnya berangkat juga cuy, setelah delay beberapa jam kita berangkat juga cuy. Goodbye Surabaya, see you next time. Jadi
salah informasi cuy. Ternyata diantar ke ini kamar masing-masing. Aduh. Ya. Yang mau minumnya mau tuh atau kopi? Air mineral nggak ada ya? Nggak ada, disediakannya teh sama kopi. Oh. Karena kan sudah yang dibuat di dalam. Oke, okay. Jadi kita dapat teh atau kopi? Disuruh milih. Bisa dua-duanya? Kalau dua-duanya bisa. Kirain naik, jadi saya naik. Enggak, nah kita makan dulu ya cuy. Jadi aja. Oh, iya. Sensasi makan sambil berlayar. Kita di kamar deh. Di kamar. Iya. Mau dua-duanya? Bisa. Iya. Jadi dia minta dua-duanya cuy. Saya ambil dua-duanya cuy. Ini makanannya kayak gini. Ini ada. Dapat makanan gratis. Ini ada kayak ini sayur apa sih? Kacang. Tapi kok ini sobek ya? Makasih. Ini ada buah, ada telur. Ini dapat kopi. Oh, pecel kayaknya. Ada sambal juga, cuy. Jadi ini adalah menu di Dharma Kencana 7, cuy. Seperti kan lihat. Ternyata ini pecel ya. Ini ada kacangnya ini. Ini telur, sambalnya ada buah. Yuk kita makan yuk. Nah kita lanjut terus. Di sebelah kiri saya ini ada musola ya. Ada musola di sini. Kalian bisa ambil air wudhu di sini, terus sholatnya di sana aja. Bagus banget ya. Musolanya kayak gini sih. Bagus. Tempat wudhunya di sini. Ini wudhu buat pria. Kita lanjut lagi. Kalian mau sholat juga ada. Kita lanjut terus ke arah yang tadi sebenarnya. Kita coba muter ke bawah lagi atau ke atas. Coba kita ke atas coy. Nah, atasnya kayak gini. Ini kita ke atas. Nah, di sini ada lift ya. Bisa ke 8F, 6F, 5F, 4F, 3F, 2F, sampai 1F. Wih, gila ya. Kesan mewahnya makin bertambah cuy dengan adanya lift ini. Mantap. Dan lift ini berfungsi. Coba kita coba dulu ya. Liftnya udah di lantai 7. Satu lantai lagi naik sampai ke 8F. Jadi saya lagi di 8F sekarang. Nah, ini liftnya udah nyampe di 8F. Dan terbuka ya cuy ya. Liftnya mantap. Tapi yang lucu itu bahasa Cina liftnya cuy. Lucu bahasa Cina liftnya. Tapi overall ini mantap banget cuy. Nah ini tangganya. Tangganya tangga melingkar ya. Sampai ke bawah sana cuy. Tangga melingkar semua. Di sini kita lihat ada trofi penghargaan. Wih. Kayaknya
kapal ini kapal berprestasi coy ya. Tuh, harganya banyak. Nih dari penganugerahan Prima Utama. Mantap lah. Kita lanjut keluar ya coy ya. Kita lanjut keluar. Nah ini arah ke restoran. Ini arah ke restoran sana coy. Coba kita lihat restorannya kayak gimana. Nah ini restorannya di sini. Gila keren. Jadi bayangin kalian makan di sini. Kalian makan di sini sambil ngelihat itu di sana. Makan di sini terus menyaksikan pemandangan di laut. Gila. Sensasi yang luar biasa, coy. Nah, ini rumah makannya kayak gini. Jadi aku lihat sih setiap deck itu ada semua komplit, coy. Mulai setiap deck itu ada restoran, ada ruang merokok, terus ada kayak kafe-kafe gitu cuy. Nah itu yang mantap. Jadi kalau misalnya kalian di deck 6 nggak perlu ke deck 7 atau ke deck 5 buat nyantai. Setiap deck ada kok, santai aja cuy. Oke kita lanjut. Nah, ini kita keluar sini. Ini ruang makannya sini. Ini juga 24 jam kayaknya. Mantap ya. Nah ini ruang saji, kayaknya ruang saji itu coba kita lihat bisa masuk apa enggak. Oh nggak bisa masuk deh kunci. Kita lanjut keluar ya. Gila bagus banget pemandangannya cuy. Ini orangnya sepi ya, penumpang sepi ya. Dari sana kalian lihat. Mantul banget cuy. Coba kita jalan ke belakang lagi ya. Nah, sensasi naik kapal itu di sini sebenarnya cuy. Pada saat kita duduk-duduk di anjungan kayak gini, itulah sensasi kapal naik kapal sebenarnya, kapal laut. Di sana ada apa ya? Kapal. Kayaknya arahnya sama. Ini kita ke belakang terus. Nah, dari sini lihat pemandangannya cuy. Nah, gila. Keren. Coba kita ke belakang lagi. Ini bagian belakangnya kapal cuy. Ini bagian paling belakang di sini. Sebenarnya di sini agak bagus juga buat nongkrong cuy, cuman ini agak berisik cuy. Nah ini bagian paling belakang dari kapal ini cuy. Gila keren banget cuy. Gila betah aku kalau kayak gini cuy. Keren. Nah naiknya mobil tuh kendaraan tuh dari sana. Itu pada saat dia santar dia kebuka turun gitu cuy. Jadi naiknya lewat situ. Ambil air juga. Halo guys, keras amat. Iya. Mabuk. Oke cuy, ini malam hari, ombaknya kencang banget cuy. Sampai nggak bisa jalan tuh. Gila tuh pintunya buka sendiri. Ya Allah. Nah, ruang karaoke-nya di sini coy. Kita masuk dulu. Ini udah buka ya, ruang karaoke-nya. Ada banyak pengunjung. Ya Allah, maaf ya pakai suara. Biar enggak aneh.
Untuk Pak Heri terima kasih. Ini ada request ini. Pendek aja. Jadi. Ini jualan karaoke KM Daruma kita ngatur itu. Oke cuy, kita saya baru bangun siang cuy. Kita langsung dapat makan siang. Rasanya kayak gini. Mantap cuy. Dapat bonus teh. Tuh tehnya gitu. Kita makan dulu ya cuy. Daratannya udah mulai kelihatan cuy. Dari jauh udah kelihatan Kota Makassar. Kapal juga udah melambat ya. Udah enggak kencang lagi. Mungkin enggak tahu ini sisa berapa knot. Nih, prepare mau sandar cuy. Kita lihat-lihat dulu ya. Keadaan di luar kayak gimana. Nah, dari sini sih udah kelihatan ya pulau-pulau kecil ini. Itu menandakan bahwa kita sudah dekat. Dekat udah mau sandar. Nah, itu pulau-pulau kecil. Enggak tahu itu pulau apa itu. Cuy, kita naik tangga cuy di sini. Kalau mau keluar di apa anjungan kita lihat sini. Nah, jadi kebetulan jarak dari kamar tuh dekat, tinggal naik belok kanan keluar. Nah, anjungan kayak gini. Nah, itu ruang makan restorannya. Tuh pulau-pulau udah mulai kelihatan ya cuy.
sini banyak orang coy, pada nyantai-nyantai semua, persiapan sandar di pelabuhan Makassar. Jadi kapalnya udah melambat ya coy ya. Ini udah lambat banget kapalnya karena udah mendekati daratan ya. Samping-sampingnya juga ada pulau-pulau, jadi sudah agak melambat coy. Udah lambat ininya. Juga kelihatan dari jauh. Dari jauh udah kelihatan coy. Udah jauh. Di sini ada pelampung-pelampung juga coy. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, ini udah siap dipakai semua. Di sini hanya terletak satu sekoci ya. Kapasitasnya 25 orang sekoci ini. Tapi di sini masih ada tambahan ini lagi, apa namanya, sekoci-sekoci lain coy. Nah, kita jalan ke depan ya. Di sini ada tulisan master station. Ini titik kumpul ya. Ini kalau terjadi apa-apa yang darurat, kumpulnya di sini, master station. Kesannya selama berlayar dengan Dharma Kencana 7 ini sangat puas banget cuy ya. Teman-teman, kalian enggak bakal nyesel ya kalau berlayar dengan menggunakan Dharma Kencana 7. Karena dari segi kebersihan juga bagus banget ya. Dari segi pelayanan juga bagus. Kapalnya juga bagus. Semuanya bagus pokoknya coy. Oh iya, di sini juga masih ada tambahan sekoci juga teman-teman, tapi agak kecil ya. Enggak tahu ini kapasitas berapa orang. Yang di sana itu yang gede tuh kapasitas 25 orang coy. Yang ini saya enggak tahu berapa. Nah, itu pulau yang terdekat saat ini kelihatan dari sini.